lingkungan daerah, di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Yang terhormati Ketua Umum Napak Tiwas beserta jajaran, yang terhormati Camat Benua Kayong, yang terhormati Kepala Desa Negeri Baru, yang terhormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam rangkaian acara Napak Tiwas Ketapang 2023 kita telah sampai pada hari ini di Astana Raja Tanjung Pura Pangeran Iranata dalam rangkaian ziarah akbar makam Pangeran Iranata. Melalui Napak Tiwas ini kita diingatkan kembali untuk menghormati sejarah, berjuang demi perbaikan dan menjaga kebudayaan sebagai fondasi pembangunan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian ziarah makam ini bersama-sama terlebih dahulu kita dengarkan silsilah Desa Negeri Baru yang akan disampaikan oleh Bapak Suda Effendi. Yang saya hormati Bapak Bupati Ketapang beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Bapak Kepala Pengadilan Negeri Ketapang. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Bupati beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Asisten Sekda beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala UPD beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kabak beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Camat Benua Kayong dan beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Lurah Sekecamat Benua Kayong dan rekan-rekan Kepala Desa. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ketapang beserta anggota. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh hadirin undang yang hadir yang tidak bisa sebutkan satu-satu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Yang saya hormati, mohon maaf, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Bapak dan Ibu yang hadir, yang saya muliakan. Sebelumnya izinkan saya atas nama seluruh lapisan masyarakat SD Baru Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Napak Tiwas tahun 2003 di Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong. Sebuah kehormatan yang besar bagi kami semua di mana Desa Negeri Baru merupakan salah satu rute perjalanan Napak Tiwas tahun 2023 ini. Dan tidak berlebihan rasanya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Desa Negeri Baru beserta masyarakat mengucapkan selamat datang dan sangat memperapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari pemerintahan desa oleh pemerintahan Kabupaten Ketapang, di mana Tari Kolosal Putri Junjung Buih dengan jumlah peserta 6.311 penari telah memecahkan rekor muri dalam perhelatan Napak Tiwas tahun 2023. Ini sebuah prestasi besar yang sangat membanggakan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Bapak dan Ibu beserta para Napak Tiwas yang saya hormati, jika kita melihat dan membaca sejarah masa lalu bahwa Desa Negeri Baru yang dulunya bernama Benua Lama dimungkinkan merupakan salah satu atau cikal bakal terbentuknya Kerajaan Tanjung Pura yang pada akhirnya terbentuknya Kabupaten Ketapang yang kita cinta ini. Dalam kronik Cina Chu Pangji yang dibuat oleh Chao Chu Kua tahun 1225 Masehi, Tanjung Pura disebut dengan nama Tanjung Wulo, di mana dikatakan bahwa daerah Tanjung Wulo ini sekitar tahun 1200 Masehi merupakan jajahan Raja Jawa. Seorang pedagang yang bernama Chao Chu Kua
dimungkinkan pernah singgah di kota Tanjung Ulo. Diduga saat itu lokasi Tanjung Ulo berada dekat dengan pelabuhan dan wilayah geografis saat ini diperkirakan terletak di Ketapang Beci, Kandang Kerbau atau Sukarnamun, atau sekitar Kuala Sungai Pawan, Negeri Baru atau Benua Lama. Terlepas dari cerita sejarah ini, tentunya kebenaran atas sejarah itu perlu dikaji lagi berdasarkan bukti-bukti empiris yang sudah ditemukan atau ditemukan di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, titik tolak dari sejarah bagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Desa Negeri Baru atau Benua Lama ini rasanya merupakan bagian dari sejarah di Kabupaten Ketapang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa cagar budaya dan situs sejarah yang ada di Negeri Baru ini, yaitu yang pertama, struktur bangunan candi dari batu merah. Struktur bangunan candi ini berada di RT 1 Negeri Baru. Penemuan struktur candi ini menghadirkan misteri dan kejutan serta menambah dimensi baru dalam memahami perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit. Penelitian yang pernah dilakukan terhadap struktur candi ini telah dimulai pada tahun 1994 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan pada tahun 2007 dilakukan penelitian yang lebih mendalam oleh Balai Arkeologi Banjarmasin. Dari penelitian ini didapat temuan keramik di atas situs tersebut. Temuan keramik menjadi temuan penting dalam rangka mengetahui pertanggalan relatif dari sebuah situs. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan Balai Arkeologi Banjarmasin, bahwa keramik tersebut memiliki ciri-ciri bentuk, bahan, glasur dan hiasan yang diproduksi pada dinasti Yuan akhir abad ke-13 sampai 14 Masehi. Dan diduga adanya kemungkinan perkembangan budaya Hindu dan budaya di sekitar kawasan candi tersebut. Yang kedua, yaitu Astana Pangeran Iranata. Pangeran Iranata adalah merupakan putra sulung penambahan Giri Kesuma, Raja Muslim pertama di Kerajaan Tanjungpura. Karena perselisihan di kalangan pejabat istana, Pangeran Iranata memilih keluar dari lingkaran kekuasaan bersama keluarganya. Pangeran Iranata menyusuri Sungai Pawan hingga tiba dan bermukim di sebuah daerah yang saat ini bernama Negeri Baru sampai akhir hayatnya. Dan yang ketiga, yaitu Makam Keramat 9. Makam Keramat 9 merupakan makam yang istimewa. Dikatakan demikian karena konon Makam Keramat 9 mirip dengan cagar budaya Troloyo, ibu kota Majapahit kuno. Di sisi lain, Makam Keramat 9 adalah merupakan prasasti sejarah tertua yang pernah ditemukan di Kalimantan Barat. Prasasti ini tertarik tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi. Dari prasasti yang tertarik 1418 Masehi ini, oleh pemerintah Kabupaten Ketapang ditetapkan sebagai tahun untuk hari jadi Kota Ketapang. Sedangkan tanggalnya diambil dari peristiwa pemindah pusat kerajaan Tanjungpura ke Mulyakerta yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1875. Jadi dengan diduganya dua fakta tersebut, hari jadi Kota Ketapang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 1418. Dengan ditetapkan hari jadi Kota Ketapang pada tanggal 11 Maret 1418, maka Kota Ketapang adalah kota atau kabupaten tertua di Kalimantan Barat. Demikian hal yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu seluruhnya yang hadir di sini di tentang Desa Negeri Baru atau Benua Lama. Hari ini kami maksudkan agar kita semua khususnya yang berdomisili di Desa Negeri Baru ini tidak lupa akan sejarah, setidaknya sejarah yang sangat berharga ini dapat kita ceritakan kepada anak cucu kita kala. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantunnya seperti ini, izin Pak Bupati. Pohon tin berdaun jati, buahnya dimasak menjadi roti. Terima kasih kepada Pak Martin Bupati kami yang telah memecahkan rekor MURI. Pergi ke lapak membeli talas, talas dibawa perahu jukung. Itu nanti adu di napak tilas, Desa Negeri Baru siap mendukung. Buah tin manis sekali, mudah tumbuh karena akar. Kalau sekarang Pak Martin Bupati kami, mudah-mudahan ke depan Gubernur Kalbar.
bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiq illa ikhwan mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suda Effendi selaku Kepala Desa Negeri Baru yang telah membacakan silsilah Desa Negeri Baru.